semua orang nuduh-nuduh Pak Jokowi sehat. Itu pada jangan asal ngomong lah. Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan ya di masih di kabinet. Orang nyuruh bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakapres? Enggak pernah. Saya bilang kemarin di TV, saya bilang di depan guru-guru besar kemarin di UI. Enggak pernah itu. Presiden itu saya lihat sangat demokratis, itu yang saya masih bertahu. Sangat demokratis. Menurut saya maaf, kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya, karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu ya, tapi beliau sangat dengerin semua. Jadi kalau itu dibilang, saya orang yang ngomong itu mungkin siapa tuh, sakit jiwa kalau itu. Tapi pengamat bilang kayak Pak Jokowi akan cawe-cawe di pilkada itu nggak benar? Ah, nggak ada lah. Ngapain beliau cawe-cawe?